lagi challenge di rumah aja karena tadi mau beli makan, bahan makan ya di supermarket karena penuhnya urgent banget, sekalian hunting legendaris Mineta. Udah 5-6 supermarket lagi hari di sekitaran sini lagi. Jangan lupa pakai masker keluar ya. Tadi nyari ada 3 Indomaret, 3 Alfamart habis semua. Yang ketujuh belum tahu ini dah. Udah capek keluar, keluar masuk dari. Market yang ketujuh ini ada apa enggak ya? Tadi enggak sempat rekam sih, saya udah bolak-balik. Tadi udah belanja buat beras dan lain-lain kan udah habis. Sekalian yang tadi siapa tahu lagi keluar, jadi enggak bolak-balik gitu loh. Ada apa enggak ya? Wah, penasaran ini. Kok kasir tapi kok jadi kewajiban kecil. Cuma buat yang sakit tapi sehat pun juga masih ada. Harus pakai. Ah. Ya, ternyata Vinetanya kecil banget. Oke, okay, masih semangat nyari. Bismillah. Doain kita bisa dapat di Madiun. Masih nyari ini, masih berusaha. Ternyata susah juga ya. Rata-rata bilangnya habis. Bukannya enggak ada stok, tapi emang banyak yang beli. Jadi laris kayak gitu loh. Saya sendiri belum pernah makan dari zaman kecil dulu. Jadi penasaran juga kayak gimana rasanya. Tapi sebanding gak ya sama nyarinya kayak gini loh. Muter-muter. Kita harus muter-muter. Kalau di kota gak ada, coba di Indomaret atau Alfamart yang di pinggir-pinggir lah, pinggir masuk ke perbatasan kabupaten. Siapa tahu nanti ada. Yang ke-9 ini, kalau enggak 10. Ya, coba. Ini yang ke-12. Jadi dari tadi itu cuma masuk keluar. Gak lama-lama. Ya kita tetap jaga jarak. Tanya di kasirnya.
Ya. Kosong lagi. Duh, yang ke-12. Bismillah, masih bentar lagi ya. Coba lagi. Ini yang ke-13. Ya, enggak tahu jauh jarak-jarak Indomaret sama Alfamartnya. Biasanya soalnya paling gampang nyarinya di situ katanya. Tapi enggak tahu ini. Mudah-mudahan ini nanti ada. Bismillah. Ini udah nyampe. Masih tetap semangat ini. Jangan lupa ya, subscribe dulu bagi yang baru bergabung biar tetap semangat demi konten lo ini. Terima kasih. Bismillah. Good luck. Posisi tangan saling mengunci, gosok telinga kanan dengan diputar dalam genggaman telapak kiri dan sebaliknya. Dan terakhir, usapkan ujung kuku tangan kanan. Kasih usaha. Mudah-mudahan aja ada. Saleh emang lagi ngetren-ngetrennya kan. Kali aja ada. Hasilnya lagi dan tanah dengan berat hati kosong lagi. Oke, masih fight lagi ya, sambil alhamdulillah udah kelihatan sepi. Jadi banyak yang sadar untuk social distancing dan physical distancing ya. Oke, ini ada lagi di sini. Coba Dokter Karya di Semarang tertular COVID-19, orang tanpa gejala atau OTG. Kini mereka menjalani isolasi di sebuah hotel di Semarang yang difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran Jakarta masih merawat 680 orang pasien COVID-19. Rumah sakit ini hanya merawat pasien dengan gejala ringan 14. Tinggi. Adapun dengan gejala berat dirujuk ke rumah sakit khusus yang menangani kasus corona. Kosong lagi. Dapat mangga, walaupun gak dapat ya udah belum rezekinya berarti ya. Ya cuma iseng-iseng aja, nggak pengen banget apa namanya, pengen bener-bener makan itu enggak. Ya kali aja rezeki ya. Pengen nyoba Vineta ya. Social distancing kayak gitu rencananya seperti itu. Ya, coba aja. Oke, lanjut. Masih coba lagi. Oke, kanan kiri. Ya, udah. Balik aja. Ya udah. Yang penting kita tetap social distancing. Makanya kita harus tetap jaga jarak ya, kayak gitu. Kalau keluar, kalau nggak urgent nggak usah. Kalau keluar juga pakai masker. Ya semoga aja ini segera berakhir, karena ya banyak banget sekarang ini
apa namanya, berita simpang siur seperti itu, termasuk masalahnya imbasnya ke perekonomian. Ya, kita harus bahu-membahu untuk saat ini. Semoga aja segera berlalu. Udah ada beberapa petunjuk, kira-kira mungkin besok ada dua minimarket tadi yang ada maksudnya, katanya besok baru dikirim seperti itu. Tapi ya moga aja ya challenge ini berhasil, karena emang susah banget ini untuk Evan aja, apa iseng-isengan aja, karena saya juga belum pernah makan dari kecil seperti itu, juga belum pernah makan. Nah, siapa tahu kali ini ada kesempatan. Sepertinya nggak bisa hari ini deh. Moga-moga bisa bisa ketemu ya sama Vineta ya. Oke, jangan lupa like dan lupa like dan subscribe-nya ya. Oke. Tunggu kelanjutannya besok. Ternyata hari ini belum bisa ya guys. Masih ada hari esok, tapi kemungkinannya kecil banget. Ya, meskipun kemungkinannya kecil karena hanya dua minimarket yang menjanjikan ada stok besok, tapi ya nggak apa-apa. Terima kasih ya yang udah nonton. Ya, demi teman-teman juga, terima kasih yang udah subscribe, yang belum ya segera ya. Oke, ketemu besok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap sehat semua ya. Lawan COVID-19 di rumah aja. Terima kasih.